Hi guys, berikut ini cara mengatasi HP Infinix Lemot. Kalau kalian lagi scroll HP merasa ada lemot, nah bisa disebabkan beberapa faktor. Salah satunya case aplikasi menumpuk atau penyimpanan penuh. Kalau ada aplikasi yang tidak digunakan, nah kalian hapus aplikasi atau dicopot pemasangan. Tahan di aplikasi. Kemudian pilih copot pemasangan. Sedangkan aplikasi bawaan atau sistem tidak bisa dihapus. Untuk menonaktifkan, tahan di aplikasi. Pilih detail aplikasi. Kemudian pilih nonaktifkan saja. Langkah selanjutnya kita hapus case atau sampah. Okey, buka aplikasi Phone Master. Setelah itu pilih fail sampah. Kemudian pilih bersihkan. Nah, sekarang untuk fail sampah sudah terhapus. Kalau ada aplikasi case menumpuk atau sering digunakan, bisa menyebabkan HP lemot. Untuk menghapus, tahan di aplikasi yang sering digunakan. Kemudian pilih detail aplikasi. Pilih penyimpanan dan case. Kalian pilih hapus. Kalau HP masih lemot, kalian pindahkan sebagian fail ke penyimpanan SD card. Okey, buka pengelola fail. Pilih browsing. Setelah itu pilih ponsel saya. Kalian pilih penyimpanan internal. Kemudian cari fail yang mau dipindah di kartu SD. Namun di sini saya tidak menggunakan kartu SD. Nah, semakin mau penuh penyimpanan internal di HP, HP yang kita gunakan akan lelet. Okey, semoga bermanfaat.